Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Ini belum selesai, Lur. Nah, untuk Bang Ramli yang di Malaysia, kemarin kan ada komen itu, aku usahain ya, Bang. Dan sejujurnya aku kan bukan jual, bukan. Dan ini buatan adik kita Sujud dari Bila Golok Lamaku. Ini gagangnya. Aku minta dari ulin lebih ramping, tapi ini belum selesai, masih aku coba dulu yang mana mau ditebalkan atau tipiskan maksudnya. Nah, ini panjang bila ini, Bang. Ini 22, 23. Nih, Bang. Jadi termasuk kecil. Biasa aku pakai 25, ini pakai 23. Bersihnya 22 lah. Nah. Karena belakangan ini aku suka yang kecil. Ya harus juga dipelajari yang kecil, yang panjang atau yang pendek. Jadi untuk gagang ini dari ulin, karena banyak kayu ulin di sini, Lur. Ini gagang yang kemarin, Lur, yang aku bilang ada lubang, aku udah tutup ini, tapi belum selesai nih, Lur. Nah, simpel gini aja untuk golok latiku. Jadi ini sebenarnya belum siap, belum selesai nih. Jadi kita ambil gambar yang ini ya, nih sambil aku coba-coba. Untuk putaran depan ini sangat enak, maksudnya nyaman. Nah, berhenti di bawahnya pun enak, di atas pun dapat. Nah, ini dapat putaran ini. Oh, dapat. Bisa berapa kali nih? Dapat. Kalau mutar lagi, kita balik lagi pun dapat ini. Nah, simpanan ini ya. Jadi sore ini aku sambil ngetes ini, golok kecil ini, sambil ya hitung-hitung latihan bareng lah kita, Lur. Nah, simpanan ini dari Lur enak tapi kurang berat, tapi ya dapat lah, sedang dia. Nah, untuk mutarnya ini lebih dapat, apa namanya, udah dapat. Nah, simpan-simpan dapat, diputar dapat. Nah, ini pun dapat, tapi karena bila kecil jadi lebih melayang ya, Lur ya. Nah, kalau kiri, oh dapat ya, belajar membiasakan lagi nih, Lur. Ya, jadi tetap main di gagang ini, nggak bisa di atas pangkal gagang, nggak bisa. Bukan nggak bisa, maksudnya menyesuaikan lagi aku. Oh, dapat, Lur, dapat juga. Berarti
ininya udah pas, tinggal ngalusi dikit aja ini. Coakannya tinggal ngalusi dikit. Dapat. Dalam pun dapat. Terelur. Nah, ini agak sedikit sulit nyimpan sini. Nah, ini. Bentar ya, kalau dari samping gini, Bang. Nah, ini agak karena bilahnya pendek, Bang. Kalau masalah harga aku enggak tahu, Lur, nanti tanya sama Sujud aja ya, Lur. Kalau ini kan abang kita yang dari Malaysia pesan minta buatkan Sujud katanya. Yang bila pendek segini, pesannya satu jengkal satu jari. Nah, ini lebih kurang lah satu jengkal satu jari. Kalau panjang ini 2-3 nih kemarin aku ukur. 2-2 ya, Jud ya? Iya, Bang. 2-2 ini ya? Iya, Bang. Udah kok bisa itu? Udah, Bang. Ah, bisa. Yang lain di awak taruh jeng ya? Di awak taruh plastik, taruh power bank sama headset sama charger. Ah, ini Bang Ramli yang buat adik kita ini, namanya Sujud. Nanti urusan harganya Bang Ramli sama Sujud, nanti aku tampili nomor handphonenya, Jud ya. Iya, Bang. Nomor handphonemu ya. Iya, Bang. Nah, kira-kira kayak gini, Bang. Tapi ini punya aku coba dulu, Bang. Nanti yang punya Abang kalau ini cocok dibuat juga ya, Jud ya. Iya, Bang. Aku pegang kecil gini pun sekarang, Lur, jadi kepingin punya dua ini. Kobon juga ya, Jud ya. Iya, Bang. Dua atau golok kembar kata orang. Iya. Nah, enak, Bang Ramli. Ini dapat ini. Nah, tinggal kita kunci sini. Kalau nggak dikunci, nah ini goyang ini karena terlalu pendek bila. Nah, simpan sini. Ini dapat. Nih, dapat, Bang. Tusukan. Nah, ini pun enak. Ini, Jud. Iya. Ah, kau punya. Nah, dapat. Lebih enak kecil gini, Bang, kalau main. Diputar sini pun. Ah. Dapat. Stabil. Ini dapat, ini sini dapat. Nah, ini pun dapat. Sana, Demi. Ah, sana. Please. Sana, Dem. Sana. Aku mau ambil gambar ini. Demi, sana. Putar ini pun dapat. Are, Bang. Kalau yang tiga jari ini, oh dapat ini, enak ini. Hah? Enak nih. Ah, dapat, Bang. Balik. Ah, ini. Karena belum terbiasa aja aku kayaknya nih. Jadi nyangkut dia. Ah. Nanti mungkin kalau udah terbiasa jadi enak ini. Ah. Oh iya. Karena enggak terbiasa, Bang. Kalau udah terbiasa ini enak. Nih. Nah, dapat. Cuma karena nggak terbiasa bila pendek aku ini untuk golok ya, Bang. Enak dapat. Oh, dapat. Cuman dia berputar jadinya. Bentar ya, Bang. Ah, berputar. Tapi secara keseluruhan dapat ini. Dapat. Ini yang enggak dapat.
Oh, mungkin nggak biasa aja itu, Bang. Jadi ini video untuk jawab Bang Ramli. Semoga nanti Abang teleponan lah atau WA-an sama si Sujud, bisa lah Bang pesen. Karena sebelum dibuatkan Abang, aku minta buatkan dulu. Dan harus jujur, bila pendek ini atau golok kecil ini baru kali ini aku pakai, Bang. Kalau kecil kan sekalian jenis pisau. Kalau bentuk golok pendek atau kecil gini baru ini aku, Bang. Nah, dapat. Situ kurang. Ini enak, masih lancar. Cuman di pangkal gagang ini masih agak besar, ini masih agak tebal. Nih. Nah, jadi agak menyesuaikan dulu aku. Di gagang ini masih sedikit tebal. Masih terlalu ringan. Harus didorong kuat ini. Ada dorongan baru bisa, kalau enggak melayang. Terlalu ringan masih. Oke, sementara itu dulu. Udah manasi pergelangan sedikit aja. Jadi mohon maaf seduluranku semua. Jadi dengan tujuan niat awal kan memang tujuannya melestarikan tradisi dan budaya leluhur. Jadi ini buatan adik kita lagi, Sujud, untuk golok lati. Ukuran 2-3. Tapi kelihatannya di depan masih terlalu tipis, jadi kurang bobotnya. Akan terus ada perbaikan-perbaikan sampai nanti dapat keseimbangan senjata ini. Jadi nggak bingung yang make nanti dapat Seno, Beni, siapa lagi? Prima, atau yang lain? Kalau mau pesan sama Sujud, ini nyaman, sangat nyaman. Nah, ini agak karena nggak biasa kali ya, belum biasa aku maksudnya ini. Nah, masih